Istana Kelantan amat kesal dan membantah penyebaran gambar-gambar peribadi ke bawah duli Yang Mahamulia Sultan Muhammad V beserta semua kiriman yang tidak beradab berkaitan kehidupan baginda di media sosial. Pengelola istana di Raja Kelantan, Datuk Nik Muhammad Syafriman Nik Hassan menerusi satu kenyataan menafikan sekeras-kerasnya segala kenyataan yang tidak benar dan berunsur fitnah itu. Baginda juga menzahirkan kekesalan dan rasa amat duka cita atas kekhilafan peribadi sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Justru pihak istana menyeru supaya rakyat tidak mudah terpengaruh dengan kenyataan terbabit. Sebaliknya, hanya kenyataan rasmi dari pihak istana dan peguam kepada Sultan Muhammad V sahaja yang boleh diterima pakai oleh rakyat. Kenyataan itu juga menyebut Sultan Muhammad V sebagai sultan yang memerintah Kelantan tidak seharusnya dikaitkan dengan fitnah dan coretan tidak sahih kerana boleh mencemarkan nama baik kesultanan dan kerabat di Raja Kelantan. Baginda juga berharap rakyat dapat mendoakan kesihatan dan kesejahteraan ayahanda baginda, Duli Yang Mahamulia Sultan Ismail Petra yang sedang gering.